Proses perubahan data administrasi kependudukan adminduk warga di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, yang berpindah dari kabupaten ke kota Cirebon tinggal menunggu penandatanganan kesepakatan antar kepala daerah. Kepala Disdukcapil Kota Cirebon Atang mengatakan pihaknya siap berkoordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Cirebon. Bahkan proses pencabutan berkas pun sedang berproses dan segera diurus selanjutnya oleh Disdukcapil Kota Cirebon. Namun sebagai dasar perlu adanya MOU lebih dulu antara wali kota dan bupati yang seharusnya digelar 1 Juli lalu. Kurang lebihnya ada 100 kepala keluarga KK yang dilaporkan oleh Kelurahan Sukapura untuk migrasi dari Kabupaten Cirebon ke Kota Cirebon. Kalau kita sih dari surat edaran aja itu, dari pemerintah, kota rencananya tanggal-tanggal hari ini. Setelah udah ada itu, mungkin saya lapor ke Dirjen kemarin juga kan ada kabupaten. Bahwasannya siap kita sih dari kabupaten ke kembalinya gitu, setelah saya mau pulang itu. Itu mah kurang lebihnya ya 100 kakak lah yang dilaporkan oleh kelurahan. Sementara berkaitan dengan proses migrasi kependudukan, khusus warga yang berada di batas wilayah tersebut akan diproses secara kolektif oleh pemerintah, sehingga warga tinggal menunggu perubahan data tanpa harus datang satu persatu ke kantor Disdukcapil. Wahyu Bisana, RCTV, Cirebon.